Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dea Supra. Di video kali ini saya mau membagikan bagaimana cara check-in tiket online tanpa harus antri di counter pesawat bandara ya. Oke, ikutin step by step tutorial yang saya berikan di video kali ini. Pertama-tama kita harus buka website Lion Air dan kita tentukan tiket pesawat apa yang kita mau check-in, karena pesawat Lion Air mempunyai Lion Air dan Wings Air. Oke. Setelah website terbuka, di sini ada kolom-kolom yang harus kita isi terlebih dahulu. Dan pastikan tiket pesawat yang mau kalian check-in itu sudah 1 kali 24 jam sebelum jam penerbangan ya. Kemudian di sini diisi dengan kode booking yang sudah kalian dapatkan. Oke, ini contoh tiket yang saya mau check-in online. Kita isi di sini kode bookingnya. Kemudian dilanjutkan dengan last name atau nama terakhir kalian atau yang mempunyai tiket tersebut. Setelah itu klik retrieve bahwa kalian sudah menyetujui semuanya. Kemudian dia akan loading sendiri dan akan muncul syarat dan kondisi yang harus kalian pelajari ya. Jadi kita nggak boleh bawa ini, kita nggak boleh bawa itu, kita harus check-in 30 menit sebelumnya dan kita harus masuk ke dalam pesawat itu 30 menit sebelumnya juga. Dan kita harus standby 2 jam sebelum jam penerbangan. Oke. Dan kita tidak membawa benda-benda berbahaya yang masuk ke dalam pesawat seperti power bank, pisau dan lain-lainnya. Oke, di sini kita klik agree. Kemudian muncul jam pesawat kalian dan nomor pesawat kalian. Oke, di sini kalian harus klik yes, I'm not carrying. Oke, di sini kita continue lagi. Oke, di sini akan muncul kursi-kursi dari dalam pesawat itu. Kita pilih kita mau posisi duduk di sebelah mana. Di mana yang bagian di garis tepi kanan dan kiri itu menghadap jendela. Jadi kalau kalian yang mau melihat pemandangan di luar pesawat itu, pilih yang di bagian kiri dan kanannya. Tapi kalau kalian yang senang di bagian jalan untuk mempermudah saat keluar dari pesawat, pilihlah di jalan-jalan yang ada angkanya itu. Oke, setelah klik. Oke, di sini saya pilih kursi nomor 1 di bagian jendela. Kemudian setelah yakin bahwa itu kursi yang akan kita pilih, kita klik setuju. Dan kita sukses check-in passenger tiket. Oke. Di sini ada 3 cara untuk kita memperoleh e-tiket itu. Kita bisa email, kita bisa langsung munculin boarding pass-nya, dan kita bisa print ya. Tapi zaman sekarang itu paperless, jadi bisa kita screenshot aja dan kita tunjukkan saat kita masuk ke dalam bandara kepada petugas-petugas yang di luar ya. Oke, berikut screenshot dari tiket tersebut. Jadi segala sesuatu sekarang serba mudah ya teman-teman ya, di zaman modern ini kita nggak perlu ngantri, kita nggak perlu ngabisin waktu untuk check-in. Berikut tutorial dari saya, jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Jangan lupa bahwa kita berteman itu harus setia. Dan jangan lupa no spam. Thank you for watching.